Bang Cipta, melihat postingan kemarin tuh Bang Indra katanya dilarikan ke RS sendiri, itu mungkin kenapa sih Bang? Apanya? Bang Indranya kenapa? Oh itu karena mau operasi sinus. Hanya sinus doang atau memang kambuh nih Bang? Apa? Hanya sinus doang atau memang kambuh nih? Oh enggak, memang hanya sinus aja kan, di postingannya juga ada aku juga gitu kan, dan apa enggak yang lagi gimana gitu, memang benar-benar cuma buat sinus. Kita udah janjian sama rumah sakitnya. Masuk kapan Mas? Masuknya kemarin malam. Tapi bukan yang tiba-tiba atau UGD atau gimana, enggak, itu udah kita udah memang sudah jadwal. Ya dikira kan karena capean gitu banyak. Oh tidak, jadi mungkin sekalian konfirmasi juga Bang Indra, sakitnya ini bukan sakit ya, operasinya ini bukan karena kecapean atau karena apa namanya diforsir karena wah masih sakit udah jor-joran nyari uang, enggak juga, karena memang ada tanggung jawab yang dia harus penuhi gitu ya, laksanakan gitu. Jadi sakitnya ini memang dia yang merasa kalau ada gangguan di telinga awalnya, kemudian setelah diperiksa lebih lanjut ternyata ada infeksi di sinusnya. Maka itu kita janjian sama rumah sakitnya untuk operasi sinus. Tapi operasinya sendiri sudah dijalankan atau? Sudah hari ini. Setelah operasinya udah hari ini, tadi jam 11 sampai jam 1:30. Untuk hasilnya sendiri gimana, Bang? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Cuman saat ini karena masih pengaruh obat bius, jadi masih tidur. Mas, itu keluhannya dari kapan, Mas? Kalau keluhannya sekitar sebulanan yang lalu lah. Tapi sebelumnya nggak pernah ngerasain keluhan kayak ada masalah? Belum, nggak pernah. Baru ya setelah operasi dan udah mulai agak membaik, udah bisa berkomunikasi dengan baik, dia udah bisa ngeluh, minta ini itu, baru dia ngomong, nih kok kuping aku kayaknya kadang-kadang suka sakit, kadang suka ngedengung gitu. Nah kita periksa ke THT dan baru ketahuan. Berarti sinusnya udah lama ya? Sinusnya sih udah lama gitu. Karena juga kalau dilihat dari dokter telinganya waktu itu bilang ini sih bukan sakit yang baru seminggu dua minggu gitu, ini udah menahun. Mas tadi kan sempat bilang katanya apa pekerjaan yang menumpuk itu dari yang dulu sebelum sakit ya? Ada beberapa yang dia sebelum sakit, ada yang baru. Oh jadi apa sebenarnya yang baru ini sedikit atau banyak maksudnya? Kalau yang baru ini sedikit apa banyaknya nggak tahu ya, maksudnya kan memang dari manajemen ya yang ngatur ya. Yang penting kalau dari kita keluarga kayak adik aku Harum yang selalu nemenin. Gitu. Pendamping tadi siapa Mas di? Hari ini ada adik aku Harum, terus ada Mas Roy manajer, kemudian ada Dila. Ya Mbak Dila dari kemarin juga ya? Dila kemarin juga ikut mengantar gitu ya sama anak-anak ya, biar semangat gitu ya, biar apa vibe-nya positif gitu, biar dia nggak ragu-ragu. Tetap support ya? Tetap support. Bang Cipta, artinya kan banyak nih runutan sakit di Bang Indra sendiri. Nah mungkin apa ada lagi operasi yang akan dijalankan? Ya kita doakan mudah-mudahan jangan ada lagi gitu ya. Kalau so far sih kalau dari sakit yang sebelumnya itu yang bikin dia benar-benar bed rest itu kan pecah pembuluh darahnya itu, insyaallah kalau dari situ sih udah nggak ada apa-apa lagi. Kemudian dari keluhan matanya sendiri juga alhamdulillah sudah membaik gitu ya. Nah terakhir ini telinga ya, harapannya saya dan keluarga dan semuanya mungkin ya, ya jangan sampai ada lagi yang lainnya. Oke. Terima kasih Bang Cipta.